Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Hamdan Channel. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat sertifikat COVID-19 dosis 1 dan dosis 2 ke dalam ukuran seperti KTP. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorial. Seperti yang saya tampilkan di layar ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita buka. Oh ya, kepada teman-teman semua, saya kali ini masih menggunakan Microsoft Word untuk membuat sertifikat vaksin tersebut. Pertama, kita buka Microsoft Word, pasti ya. Yang kedua, kita new dulu ya, kita new, buka lembar kerja baru, kemudian kita back layout, kita menggunakan ukuran A4 ya, seperti ini ukuran A4, kemudian kita buat save dulu ya, kita pergi ke insert, kemudian save, kita pilih yang rounded rectangle ya, ini, kemudian kita garis ke sini, kemudian kita atur panjang kali lebarnya. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya, keinginan mau lebih besar atau lebih kecil atau sama seperti ukuran KTP. Kali ini saya akan buat ukuran 56 mm dikali 88 mm. Nanti jatuhnya karena pengaturan di Microsoft Word saya ini sentimeter, dia otomatis kembali ke sentimeter, yaitu 5,6 cm dan 8,8 cm. Oke, kemudian kita copy ya, copy jadi 2 karena kita kan mau cetaknya bolak-balik dosis 1 dan sertifikat dosis 1 dan sertifikat dosis 2. Oke, kita copy, kemudian kita paste. Seperti ini. Kemudian kita double klik pada shape ini ya, rectangle ini. Kemudian kita pilih shape fill. Kita hilangkan no fill ya. Dan yang satunya kita no fill lagi. Oke. Seperti ini ya. Kemudian kita atur ini posisi sudutnya agar lebih bagus ya. Oh, mungkin kita ini hapus ya. Kita copy dari sini ya. Ya. Biar sama pengaturannya. Oke, setelah dirasa sudah cukup ya, sudutnya sudah pas di mata kita, kemudian kita masukkan sertifikat vaksin tersebut ke dalamnya. Caranya double klik, langsung aja nih, klik kanan pada panah, arah panah ini ya, klik kanan, pilih format shape. Nah, kemudian pilih picture of texture fill. Nah, kemudian insert form. Nah, sini ada file, kita klik file ya. Mohon maaf teman-teman karena tadi sudah muncul, karena tadi saya sebelumnya sudah membuat ya, jadi dia langsung muncul vaksin saya yang belum saya hilangkan nomor-nomornya ini ya. Nah, di sini saya hilangkan, kemudian yang satunya kita save juga, kita pilih.
seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini cara buatnya, sangat mudah, sangat simple dan joss sekali. Oke. Nah, kemudian untuk cara printnya, teman-teman bisa atur ini ke jarak kanan, jarak kirinya disamakan ya. Kalau saya biasanya menggunakan ini dua lembar seperti ini. Nah, kita jadikan satu, kemudian kita atur tengahnya ini kira-kira sebelah sini sama sebelah sini. Kalau enggak ini kita kasih garis. Nah, seperti ini. Ini untuk garis tengah ya, kita tinggal sesuaikan. Nah, dirasa kiri dan kanannya ini sesuai, pas ukurannya, lebarnya, sisa lebarnya, pasti nanti kalau kita cetak bolak-balik pasti dia akan pas sesuai dengan apa yang digambar seperti ini. Oke. Untuk teman-teman kalau ini apa garis tepinya ini dirasa agak ketebalan, bisa diperkecil ya. Caranya seperti ini, kemudian kita pilih yang ini kan. Nah, bisa kayak gitu. Pilih. Nah, seperti ini. Oke. Bisa ya? Sangat bisa. Sangat mudah untuk dipraktekkan di rumah. Oke, demikian yang bisa saya share, saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sehari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.